Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat STFAM dimanapun berada, sore ini kita sampai ke Bekasi, teman-teman. Mas Alo nih, kita keliling kandang. Seperti request banyak teman-teman, suruh ke Paita. Nah, ternyata Paita itu sudah buka, teman-teman. Nah, kita sapa dulu nih Paita nih. Satu tahun gak ketemu, gimana kabar Paita? Baik-baik. Sehat ya Pak? Sehat. Tambah gemuk nih Pak, mantap sekali. Tambah gemuk. Nah, Paita, ya. Ini kandang bukanya kapan nih Pak? Ini banyak banget yang tanya ini. Dari tadi pagi. Dari tadi pagi? Iya. Oh, berapa ekor Paita? Yang udah laku apa? Semuanya? Bukan semuanya, iya. Ada 60. 60 ekor? 60 ekor. 60 ekor, berarti baru buka setengah hari ya Pak ya? Iya, setengah hari. Setengah hari baru buka teman-teman. Gimana, sudah ada yang sold out apa belum? Udah ada yang laku? Udah banyak. Ada yang laku? Udah banyak. Wah, mantap sekali. Iya. Tapi nanti masih ada sisa nggak Pak? Ada. Masih ada sisa ya. Nah, kita mungkin absen dari yang sapi-sapi kelas ekonomisan. Iya. Ada ya Pak? Ada. Nah, ayo Pak, Paita. Dikeluarin nggak? Nggak usah Pak. Nggak usah. Nanti, kasihan nih udah sore ABK-nya. Nih Paita juga baru sampai kan Pak? Iya baru. Udah istirahat atau belum Pak? Belum. Belum istirahat? Belum. Masya Allah nih Paita. Buat teman-teman sahabat STFAM yang request nih, terima kasih banyak Paita nih disempetin nih walaupun perjalanan jauh belum istirahat Mas, tapi mau nge-review teman-teman. Nah ini sudah laku ya Pak? Udah. Jadi datang 60 ekor yang kelas ekonomisan langsung terjual semua ya? Terjual semua. Wah, ada mantap. Sisa berapa ekor cuma? Ada 3 ekor. Ada 3 ekor yang belum laku. Kalau yang ekonomisan kayak gini berapa truk Pak datang? Dua truk. Dua truk? Iya, dua berapa truk. Ekor berarti itu? 40 ekor. 40 ekor lho, iya. Langsung ludes iya. Semua ya? Sudah. Setengah hari lho, jualan setengah hari mantap sekali. Setengah hari, berarti kalau untuk hari ini total laku berapa ekor Pak? Sekitar hampir 40 lah. 40 ekor? 40 ekor. Sehari, belum sehari malah ya? Belum, setengah hari. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli di tempat Pak Ita gimana ini kalau stoknya udah habis? Nunggu gelombang keduanya. Oh, mau masih datengin lagi? Iya, datengin lagi. Oke, gitu. Jadi masih ada kesempatan nih buat teman-teman sahabat STFAM yang nyari sapi murah, berkualitas. Berarti ini langsung dari peternakannya langsung ya Pak ya? Iya, betul. Langsung dari Jember teman-teman. Nih, mungkin kita sepil sedikit harganya ya Pak ya, karena ini sudah laku, kita juga nggak enak. Mungkin kalau yang kayak gini nih berapa nih Pak? 21 juta. Iya, 21 juta. Itu harga masih bisa nego ya Pak? Ya dikit. Ah, lu mantap teman-teman. 21 juta. Terus yang seperti ini Pak nih, yang putih? Yang putih 19,5. Wah, kok lebih murah ini Pak? Tinggi. Lebih ini karena bulu. Bulu enggak merah. Oh, kalau bulunya nggak merah, agak murah dikit. Iya, agak murah dikit. Mobil ya, Pak ya? Iya. Beda warna, beda harga. Betul. Ini lebih gede, teman-teman. Ini berapa nih, Pak? 19,5 loh. Iya. Ini harga masih bisa nego ya? Bisa. Nah, loh. Ini yang bulat, emang ini lebih kecil cuma lebih bulat, teman-teman. Ini iya. 21 ya, Pak ya? 21. 21 juta, teman-teman. Nanti untuk harga detail langsung ke lapak aja ya, Pak. Ini buat sepil aja nih, karena ini sudah sore juga. Ditambah Paita belum istirahat teman-teman. Ini harga 19 juta. Terus ada yang lebih murah lagi nggak Pak? Yang ini nih. Ini, yang ini? Iya, 19. 19 juta? Iya. Ini teman-teman, 19 juta dapat gede loh ini. Itu harga juga masih bisa nego ya Pak? Iya, bisa. Bisa nego lur, tenang aja di tempat Paita. Pokoknya termurah se-Jakarta. Mantap sekali. Terus, yang ini? 21. 21 teman-teman? Iya. 21 gede nih. Iya. Mantep nih yang harga 21 ya. Iya. Terus yang di ujung sana harganya berapa Pak? Itu 19, 21, 20 gitu. Oh, macam-macam. Iya, tapi macam-macam. Tertingginya harganya 20. 21 ya. 21 teman-teman. Iya. Jadi ini sampel harga ekonomisan ini satu kandang ini sudah terjual semua ya Pak? Terjual semua. Terjual semua teman-teman. Nih jadi Paita belum sampai ke kandang, orang-orang udah nungguin ya Pak? Iya. Mantap sekali. Ini harga berapa tadi Pak? 21 teman-teman. Gede loh ini 21.
dan itu harga masih bisa nego teman-teman. Mantap sekali. Pokoknya paling murah di tempatnya Pak Ita lah. Nego-nego langsung ke Pak Ita, langsung di kandang ya Pak ya? Iya. Ini Pak, ini kan setiap kali datang langsung laku, setiap kali datang langsung terjual semua. Nah buat teman-teman yang nyari sapi di tempat Pak Ita gimana caranya? Nunggu. Apa DP dulu atau gimana? Kalau percaya sama saya di DP, kalau nggak percaya nunggu gelombang keduanya, nunggu ada sapinya. Oh nunggu ada itu, sapinya. Ya. Okay. Biar kebahagiaan harus ada DP gitu ya, itu biar ngeyakinin ya Pak ya, biar ngeyakinin. Kalau DP berapa Pak minimal? 1 juta. 1 juta udah dapat ya? Udah dapat. Kalau sapi gede sama DP-nya? 3 juta kalau sapi gede. Oke. Jadi kalau mungkin yang ekonomis 20 juta 23 ya, cukup 1 juta. 1 juta. Oke. Jadi ini 2 truk teman-teman setengah hari langsung ludes terjual nih di tempatnya Pak Ita. Mungkin Pak Ita dari sampai apa dari Jember itu belum istirahat, langsung layanin tamu ya Pak. Iya, betul. Nanti habis ini langsung istirahat deh Pak. Iya. Jaga kesehatan Pak. Mantap sekali. Teman-teman Pak Ita. Terus ini kita spill sedikit aja teman-teman karena Pak Ita emang baru sampai dari Jember, belum istirahat. Nih karena teman-teman banyak yang minta bikin video, kita sempetin dan kita minta izin Pak Ita suruh diluangkan waktunya nih. Kita kebetulan sampainya sore. Jadi ya mungkin agak gelap videonya teman-teman. Kalau yang di daratan ini dari harga berapa? Dari 28. 28. Yang hitam-hitam ini 28. 28 27. Oke. Ini lur 28 jumbo-jumbo. Oh, jangkung-jangkung sekali. Ini kalau bobot berapa nih, Pak? 500-an. 500. Iya, 500. Lulur 20. Ini 28, Pak? Iya. 28 juta, teman-teman. Bisa nego. Baik, nego langsung ke kandang aja. Insyaallah termurah se-Jakarta, teman-teman. 28. Yang merah ini udah laku, Pak? Udah, ini udah laku. Yang ini? Belum. Oh, belum. Ini berapa belum. Nih, Pak? Ini belum laku nih. 28. Oh, tetap 28, teman-teman. Iya. Semok sekali. Sapi limousin ya, Pak ya? Iya. Sapi limousin 28 juta teman-teman. Ini karena nggak dikeluarin aja jadi kelihatannya nggak gede ya. Ini kalau dikeluarin nanti cakep teman-teman. Terus yang ini Pak, nih yang di ujung sudah laku belum? Belum ya. Belum laku. Belum. Ini berapa nih Pak itu nih? Itu sama dengan itu 28. 28 teman-teman. Iya. Nanti mungkin yang belum laku bisa dikeluarin ya Pak ya? Bisa. Biar teman-teman bisa lihat di luar iya, gitu. Iya. Nanti aja ya kita selesaikan ini. Jadi ini harga 28 teman-teman. Gede sekali. Ini kalau bobot berapa? Sama. Kayaknya 5,5-an itu. 5,5-an teman-teman. Iya. Ini banyak sekali di ujung sana. Ini yang terboking mana Pak? Ya? Yang sudah laku yang mana? Sebetulnya ini udah di booking orang ini semuanya ini. Oh sudah di booking. Iya itu. Cuman 2 ini yang belum. Tinggal 2 ekor. Ini harga sama. Sama. 28 juta teman-teman. Iya. Masih nego pokoknya nego langsung ke kandang sama Pak Ita. Ini berapa nih Pak Ita? 40 itu. 40. Gede sekali teman-teman. Bobot berapa nih Pak? 600-an. 600. Juta, 600 kiloan teman-teman. Iya, 600 kiloan. Gede sekali. 40 juta aja ya Pak? Iya. Itu sudah gratis ongkir? Gratis sampai di tempat itu. Kemana aja Pak yang gratis Pak? Untuk wilayah Sejabodetabek dah. Sejabodetabek teman-teman. Iya. Kalau kemarin itu ada ongkirnya Pak ya? Ada. Kalau sekarang digratisin. Digratisin. Nah, itu teman-teman. Jadi sekarang itu gratis nih harga 40 juta nih gede banget. Terus mana lagi Pak? Tuh 37 itu. 37. Iya. Oh. 37 nih Pak? Iya. Gede banget ini. Ini 37 beneran sampai lokasi. Oh, ini nih. Iya. 39 yang ini. 39. Ya teman-teman kaget ini 37 dapat gede kayak gini. Ini 39 nego ya, Pak? Iya. Ini lor masih ada 1 ekor 39 nego. Gede sekali ini kalau bobot berapa, Pak? Kira-kira. Hampir sama dengan itu. Oh. Berarti kitaran 600-an ya, Pak ya? Iya. 600-an, teman-teman. Terus mana lagi, Pak, yang ini? Yang itu 35. 35, teman-teman. Nih, buat teman-teman yang kemarin nyari sapi harga 35. Yang ini sama, Pak? Iya, sama 35. Oh, 35, Lur. Gede sekali. Dan masih bisa nego ya, Pak? Iya. Wah, mantap. Oke, terus yang ini, Pak. Ini udah laku belum? Itu 33 itu. Ini 33, yang ini? 33, iya. 22, 33. Ini nih. Yang tiduran berapa ini? 33. Oh, 33, teman-teman. Iya. Wah, 33 nih, Lur. Mantap sekali. Ini 33. Iya. Yang ini berapa nih? Sama. Wah, 33. Yang ini? Sama. Ini 28. Iya. Terus
Ini yang sama, ini, sama ini 28, 28 ya. 28. Iya, ini 29. Wah, 29 teman-teman. Ini teman-teman, stok sapi terbaru di tempatnya Pak Ita. Jadi setengah hari buka lapak, berarti hampir 80% terjual semua ya Pak? Iya, betul, betul. Mantap sekali Pak Ita. Ini datangin lagi kapan Pak? Insya Allah paling lama 10 hari lagi. 10 hari datengin? Iya. Berarti Pak Ita habis ini balik lagi? Balik ke lagi, Jember. Ke Jember. Oh, oke deh, nanti hati-hati di jalan ya Pak. Iya, jaga kesehatan iya. Selalu Pak Ita. Yang jumbo itu Kak, ini. Oh iya, boleh, boleh, iya. Boleh. Nah, ini teman-teman. Yang ada yang jumbo, kalau yang jumbo tempatnya di sini apa ya? Dipisahin ini. Oh, yang jumbo ini? Bobot berapa nih, Pak? 800 lebih. 800. Kena berapa, Pak? 800. 60. 60 juta, teman-teman. Di sini, Mas Ibrahim ini. 60 juta ini 2 ekor sama, Pak, bobot? Iya, sama-sama. 60 juta. Mantap sekali. Mungkin ini boleh, Dek, dikeluarin satu, Pak. Iya. Be. Ini teman-teman, berhubung sudah sore kita keluarkan satu aja dulu di tempatnya Pak Ita. Ini berapa Pak? 60 juta? 60 juta bisa nego. 60 juta bisa nego teman-teman. Gede sekali loh. 60 juta nego. Ini jenisnya apa ya Pak? Limusin. Limusin. Mantap sekali ini Lur. Belum terboking ya Pak? Belum. Ini teman-teman, di tempatnya Pak Ita, semok sekali nih. 60 juta nego. Ini kalau dari segi daging sudah padat ya Pak? Padat. Padat banget ya teman-teman. Ini harga 60 juta nego teman-teman. Langsung nego ke Pak Ita aja, datang langsung ke lapak. Lapaknya Pak Ita ada di Jatimekar ya Pak? Iya. Di Jatimekar teman-teman. Nih. Kita lihat dari sini. Wow, gagah sekali teman-teman. 60 juta nego di kandang. Langsung sama Pak Ita. Nih. Mungkin cukup sekian ya Pak ya? Iya. Sudah mau adzan maghrib. Dan Pak Ita juga mau istirahat teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman yang nyari sapi ekonomisan, sapi jumbo harga murah, langsung ke Pak Ita. Lokasi ada di Jatimekar teman-teman. Nanti nomor HP saya taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau yang dulu laku orang mana Pak? Yang gede dulu. Belakang. Oh, deket ya. Deket. Ya, marah bos. Ya, Arif, saya lagi Arif ya. Arif, Pak.